Assalamualaikum, salam ceria, apa khabar semua? Mari kita tonton kemeriahan Laman Ikhwan di pagi Ahad. Jom. Mana? Dah reserve lah. Ini dia restoran atau cafe Laman Ikhwan pada pagi Ahad. Suasana dia. Sedapnya. Walaupun ada nak makan. Ini bagus. Oh, ini apa? Dah habis dah. Ini pukul apa sekarang? Pukul 10. Lepas tu dah habis. Ini roti-roti dia. Ini buah dia. Jadi bila saya datang ni pukul 10. Tadi ada program. Banyak kan dah habis dah. Tinggal lah kuih apa ni, kuih bakar. Ini kuih apa nama? Saya tak tahu nama-nama akak. Ini apa nama kuih akak? Apa? Lupa. Bukan. Ini kuih apa nama dia? Siapa tahu? Yalah sama dia semua. Tekan jual pun tak tahu. Ini kasui. Bukan. Apam. Ini... Ni apa? Tepung berita. Tepung berita. Awak ni cuma mana-mana. Ha, ni kuih militan. Boom. Yang ni saya tak tahu. Apa ke dia? Lupa lah. Tapi semua dah tinggal sikit ke sana kan. Sebab dah pukul 10. Tapi orang masih ramai lagi. Tengok tu. Tengok. Suasana dia. Sana tu jangan archery combat. Ini pun habis pukul 10 hari Ahad. Ini bukan orang Ikhwan, semua orang lain. Ni tu ada orang buat apa ni? Ya Allah, ni apa ni? Cerita sikit. Chocolate fountain. Mana fountain tu? Air pancut kan? Tak memancut pun. Nah, tapi kena tambah minyak. Dia nak tak cukup cair ni. Jadi dia akan dicelup-celup dia tu. Satu berapa? Satu RM3. Si cucuk RM3 kalau campur dengan strawberry. Kalau campur strawberry RM3. Kalau marshmallow saja RM2.50. Ya, di asas marshmallow. Kalau marshmallow saja berapa? RM2.50. RM2.50. Coklat tempe ada? Wah, coklat tempe. Coklat tempe dah habis tau. Habis, memang laku. Ni memang tak mesra Jawa lah diorang ni. Sini ada coklat tempe tuan Sian. Coklat tempe ni kat Ikhwan je rasanya ada. Dan juga apa yang coklat apa lagi tu? Durian. Durian dan Mustang King. Kan habis kah? Yang ni baru jumpa kawan saya doang. Tak tahu dah berapa kali makan dia orang ni. Kita tengok. Ana nak ambil gambar ni. Ni kereta kuda. Kereta kuda ni setiap hari ada. Bayaran dia sumbangan. Bayaran ni sumbangan. Siapa nak ikut dah? Nak beri berapa?
boleh naik satu keluarga. Pusing bandar ni. Pusing bandar F1 ni. Ha, ni ada kuda. Ha, pergi belah, pegang dek, dek pegang dek, ambil gambar, ambil gambar. Dia tak nampak. Jadi melayan masyarakat yang datang ke sini. Dia takut ayah. Eh, saya pun ambil gambar juga adik-adik ni. Anak-anak ni dapat naik kereta. Siapa yang kawal? Oh, saudara dia. Pandai ke? Oh. Ini kereta ni orang lelaki. Nak naik? Gerak giliran. Apa khabar? Siapa nama? Mahfuz. Mahfuz ada kat sini. Tak balik Turki ke? Ha? Mahfuz dengan siapa? Ha? Eh. Jadi ada ni ke pelaringan? Ada tu. Siapa? Mana lawan? Siapa yang lawan siapa? Tu ada sama Tarashi dengan sama Daddy campur. Campur? Haa, kita tengok. Ini semua archery combat. Archery combat. Dek main tanah ke dek? Eh, main tanah ke? Ni archery combat. Tengok. Anak-anak kecil. Dia akan berebut. Dia punya berebut lah. Dia akan ambil aero dan anak panah dia. Lepas tu patah balik. Baru dia berperang. Ni dari asrama mana ni? Abang Tuan Syidi dengan? Bila pendidikan. Oh. Wah. Kalau ni jatuh je. Ni jatuh je. Amram ada. Aduh. Oh, slim lah sikit. Nampak? Okay, ah, belakang dia dah buat dah. Okey, mula perang. Jaga budak tu. Mula. Budak tak reti lagi tu. Dah kena kaki dah. Awal lagi dah kena. Tengok dia orang ni melawan. Yang mati keluar. Yang mati kena keluar. Oh, 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 oh. Lantun tak boleh. Kena apa? Mana kena? Ni kena orang ke kena benda? Kena orang. Kena orang. Kena orang. Ya pegang benda ni kena bergerak. Ha. Kena keluar, dah kena keluar. Bangke jatuh, bangke jatuh, angkat. Oh, ni kena jujur dah ni, siapa yang dah kena keluar. Ni apa ni? Bekalan makanan dia. Ni dia orang punya kudapan. Dah sarapan belum tak pergi tadi? Belum. Kita lapar ke? Pukul 10 dah tak ada sarapan. Ni nampak ni, dah kena keluar dah ni. Ni yang kalah perang. Kejap lagi saya pun kena tembak ke ni, kan bahaya ni. Tu ada orang ni kena keluar. Oh. Siapa tembak bendera menang? Hei. Oh, tembak bendera ke? Ni kenapa tak main adik? Kenapa tak main? Tunggu giliran. Ah, tu makcik-makcik dari luar datang. Tengok. Suasana tu. Jadi di sini boleh dapat macam-macam aktiviti lah. So, yang nak makan, boleh makan di situ, di laman Ikhwan. Yang anak-anak yang nak main, ada papan gelongso di sini, ada jongkang-jongkit, ada buayan. Dan siapa yang nak arnab, sana tu ada arnab. Dan sini siapa yang nak bersukan, sukan sunnah, memanah tapi secara perkumpulan, dipanggil archery combat. Boleh datang ke sini. Tapi ada giliran-giliran dia lah, kumpulan-kumpulan dia. Tengok ni. Tembak. Oh, kena. Dia punya anak panah dia tu ada getah di hujung dia. Ha, tu. Oh, oh. Ha, kena kaki. Jadi
Yang ni untuk kanan. Ha. Dikawal dia powder. Powder sini kawal ni mana? Ha. Dia kiri. Ha. Kanan. Dia ada remote dia ni. Ha ni remote dia. Remote je, tapi kalau dia lawan tu susah. Kalau dia so, lawan dia boleh kawal lah. Oh, dia boleh kawal dia. Tapi kalau dia pegang slow-slow, biasa boleh lah eh. Ha. Ini bukan Ferrari, eh. Farhani. Eh, Farnani. Kepala. Jangan kacau. Kita tengok setiap kumpulan, dapatlah keseronokan, dapatlah kebahagiaan. Tengok sukan masing-masing. Nak nambah kasih sayang. Oh! Pati kena punggung. Ah, ini suasana anak-anak. Yang kecil dengan cara yang kecil, yang besar ni, besar ni. Yang kecil ni ada basikal dia kecil-kecil. Ni trauma mana tadi? Ya, adik semua tempat meriah ni. Meriah gila. Ni ada abang kita. Apa khabar? Baik. Live ke? Tak. Kalau live dia gegar. Ni ada yang kecil-kecil. Ni apa? Ni macam mana ni basikal ni? Kena kayuh kau kaki. Ha? Okey. Ha, jalan. Tengok. Oh, bo. Sing. Oh, jatuh ni. Okey, apa sikit je. Ini ramai yang buka telefon pun ramai datang sebab pelawat. Tengok. Basikal. Suasana dia tu. Ha? Termasuk dalam suasana dia orang ni. Alamlah, tapi yang besar pun ada tu. Oh, tu. Ada pengawal dia. Ni mana, bang? Ha, kontrol sini. Oh, ini. Ha, adik ni angkat tangan juga. Angkat tangan juga. Op. Itulah suasana dia. Okey, dia nak perang semula dia ni. Dah pukul 11:30 dah. Oh. Minta maaf tadi pukul 11:30, 11 lebih tadi tu. Patutlah dah makanan dah habis. Bukan 10 lebih. Okey. Kita jumpa lagi.